bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا بيننا وبينكم الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan, sekarang masuk ke masih di muka surat, masih di halaman yang ke-10. Qala al-Imamul Albani rahimahullah, hakadha kanat sunnatu Rasulillah, hakadha kanat sunnatun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amalan wa ta'lima. Demikianlah dulunya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalan beragama Nabi secara pengamalan dan pengajaran, yaitu agama diajarkan semuanya secara bertahap dan menitik beratkan pada masalah tauhidul uluhiyah. Amma fi'luhu fala yahtaju ila bahas. Adapun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mementingkan masalah tauhidul uluhiyah, maka tidak perlu pembahasan. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil ahdil makki innama kana fa'alahu innama kana fi'luhu wa da'watuhu mahsuratan fil ghalib fi da'wati qaumihi ila ibadatillahi la syarikalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pada periode Mekah, hanyalah perbuatan beliau dan dakwah beliau terbatasi secara globalnya dan secara garis besarnya, secara mayoritasnya adalah terbatasi pada mendakwahi kaumnya untuk menyembah Allah semata, tiada sekutu baginya. Tayyib. Dalil banyak sekali mengingkari tentang kesyirikan-kesyirikan kaumnya, kesyirikan terhadap berhala-berhala atau keyakinan-keyakinan yang sesat, bahkan sampai di periode Madinah melarang masalah jimat-jimat, tangkal-tangkal, demikian pula melarang untuk pergi ke dukun-dukun, pergi ke peramal. Tayyib, juga Nabi tidak mau untuk membaiat orang yang memakai jimat-jimat, memakai azimat, penangkal-penangkal itu, dan seterusnya. Banyak sekali dalil-dalil untuk menjaga tauhidul uluhiyah dan memerangi syirik di dalam masalah ini. Amma ta'liman, adapun dari sisi pengajaran, fa fi hadisi Anas bin Malik radhiyallahu anhu al-waridi fi as-sahihain, maka di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang diriwayatkan di dalam sahihain, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam indama arsala mu'adzan ilal yaman, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengirimkan Mu'ad ke Yaman, qalalah beliau bersabda kepada Mu'ad, liyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu alla ilaha illallah, hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka, pertama kali yang engkau ajak mereka kepada masalah ini adalah persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Fa inhum ata'u kalidzalik. Kemudian apabila mereka menaatimu untuk itu, baru masuk masalah salat, lalu yang berikutnya masuk masalah zakat, ila akhiril hadis, sampai akhir hadis. Wa huwa ma'lumun wa masyhur insyaallah taala. Dan ini telah diketahui dan terkenal insyaallah taala. Bahkan sampai akhir hayat beliau dalam keadaan sakaratul maut pun beliau mengingatkan masalah ini. Rasulullah mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidhu al-qubur masajid fa inni anhakum an dzalik. Ketahuilah sesungguhnya Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ketahuilah jangan kalian menjadikan kubur sebagai masjid, karena sesungguhnya saya melarang dari yang demikian itu. Tayyib, idzan jika demikian, qad amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashhabahu ayyabda'u bima bada'a bih. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan para sahabat beliau untuk memulai dengan apa yang dengan itulah Nabi memulainya. Wa huwa da'watu ila tauhid. Dan ini adalah dakwah, yaitu dakwah kepada tauhid. Tayyib, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.